Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ini di depan kita ada sebuah TV LED smart board. Ini paling cocok untuk presentase dan edukasi. Di sini OS-nya dia sudah menggunakan Android dan Windows. Nah, boleh kita lihat ya. Kita coba buka untuk whiteboardnya sendiri, bisa dipakai untuk presentase. Jadi gini, bisa kita. Dan dia sensitivitasnya sangat bagus sekali. Kalau kita mau hapus pun bisa pakai ini. Jadi memang ini sangat cocok untuk presentase dan juga untuk kegiatan-kegiatan kita, dan sangat mendukung dulu. Hapusnya pun sudah bisa tanpa menggunakan, kita bisa gini aja langsung. Dan dia juga sudah ada pen ya. Pennya tuh ditaruh sini dan lengket, sangat kompatibel sekali. Dia bisa gunakan pen juga untuk menghapus, tapi memang lebih nyaman juga kalau menggunakan tangan. Kalau teman-teman melihat sini kegunaannya banyak sekali, kita bisa persentase, menulis apa begitu, bahkan biasa dipakai, bisa kita undo juga. Bisa kita pakai untuk misalnya biasa kalau untuk sepak bola ya. Di sini dia sudah mendukung sekali. Jadi misalnya saya ingin membuat strategi sepak bola, kita tinggal pilih dari tools yang sudah tersedia. Ini langsung kita lihat ya. Kemudian untuk backgroundnya sendiri bisa kita ganti-ganti juga warnanya. Misalnya kita pakai warna hijau supaya kentara. Nah, di sini sudah bisa kita mengarahkan atau apa gitu, mungkin strategi seperti bagaimana. Ini sudah sangat mendukung sekali teman-temannya. Oke teman-teman, nah kalau kita lihat tadi ini kan whiteboardnya untuk contoh misalnya lapangan bola ya. Jadi di sini keunggulan dari smartboard ini adalah bukan cuma lapangan bola yang ada, kita bisa ganti-ganti lapangannya. Misalnya kita pengen basket, ini juga ada. Kita tinggal atur strategi seperti apa untuk sistem pelatihan ya. Kemudian ada banyak-banyak, ada untuk lapangan football, ada baseball juga, ada badminton. Nah, ini mungkin kegunaannya untuk pelatihan-pelatihan atau biasa digunakan para coach untuk melatih anggotanya. Jadi banyak sekali kumulannya teman-teman. Kita kalau mau kembali pun di sini ada pilihan ya. Kita tinggal tekan kembali ke home lagi. Nah, juga di sini dia sudah ada aplikasi Android. Ternyata teman-teman sangat menarik sekali. Bukan cuma Android, juga dia ada Windows. Tapi kita bahas dulu untuk Androidnya. Coba kita buka yang YouTube-nya ya. Ini kami sudah konekkan WiFi dan saya cuma pengen perlihatkan teman-teman bagaimana kualitasnya dan gambarnya sangat-sangat bagus teman-teman. Kita coba buka salah satunya. Ini menarik sekali, bisa kecilkan pun bisa, besarkan kembali bisa, dan sensitivitasnya sangat bagus sekali. Cuma melihat sensitivitasnya, kita lihat YouTube-nya lebih seperti begini. Kita kembali lagi ke home. Sini kita bisa lihat untuk sambungan ke, bisa disambungkan juga ke laptop kita. Jadi kalau disambungkan bisa kita lihat ya, ini kita lagi sempat menyambungkan untuk dari PC ke smartboard ini. Jadi smartboard ini bisa terkoneksi dengan PC kita tanpa harus menggunakan kabel, dengan menghubungkan jaringan antara smartboard dengan PC kita. Ini sekarang kita lagi mengkonekkan dari PC kita ya ke smartboard ini. Jadi pada saat saya berikan contoh, pada saat kita presentasi misalnya, ada sesuatu yang kita pengen rubah atau kita rembukan pada saat rapat. Saya berikan contoh misalnya pada saat kita meeting, tiba-tiba kita ingin merubah sesuatu, merubah anggaran atau merubah apa yang ada di dalam sini, atau kita membuat coret-coretan juga, dia sangat mendukung. Saya arahkan ke pen dulu. Jadi misalnya teman-teman, misalnya ada yang perlu diganti, kita tinggal tandai, oh ini misalnya 6 juta kita mau ganti jadi 15 juta contohnya. Jadi pada saat kita meeting ini sudah bisa kita mengganti, kita misalnya tekan sini, atau misalnya kita mau arahkan ini yang mau dirubah. Jadi sudah sangat mudah sekali. Kemudian itu sudah bisa langsung kita save. Nah, ini sudah ada toolsnya, kita bisa save langsung di sini. Kita save, misalnya di
mana file, jadi storage ini, save ini tersimpan dalam whiteboard ini. Atau dikirim. Atau misalnya dikirim juga bisa. Jadi misalnya di save, kemudian di sini ada share, jadi dia ada dua pilihan nanti, ada LAN. LAN langsung barcode. Iya, LAN langsung nanti ada barcode-nya. Barcode. Tinggal scan barcode, nanti tinggal tersimpan. Kayak begitu aja teman-teman. Jadi kalau kita sudah selesai nyoret-nyoretnya, kita ingin menghapus, juga tools-nya sudah ada, langsung mau dihapus semua juga bisa. Dan kita kembali lagi ke filenya ya. Kalau kita kembali ke filenya, kita tekan kembali ya udah. Sudah bisa kita lanjutkan lagi ke bawah, kita perlihatkan lagi kayaknya. Kembali lagi ya. Nah, kalau kita pengen lihat, bisa juga digunakan untuk Zoom meeting atau misalnya kita lihat ini sekarang kameranya nyala, bisa digunakan Zoom meeting atau menggunakan Google Meet juga bisa. Jadi memang kebutuhan dalam smart board ini sudah all in one, semuanya sudah memudahkan kita untuk presentasi dan edukasi. Oke, keunggulannya yang lain juga, sudah selain terkonek dengan handphone, dengan laptop tadi, dia juga bisa terkonek dengan sistem mirroring dengan handphone kita. Dan di sini bisa dari semua teman-teman yang atau misalnya hadir di ruang rapat bisa men-share apa semua tampilan-tampilan handphonenya ke media smartboard ini. Misalnya kalau kita ada 4 handphone, kita masukkan ke sini semua bisa. Misalnya ada 4 handphone, ini satu ya, karena kita cuma coba satu saja yang terkonek. Tapi kalau seandainya ada 4 handphone yang mengkonekkan ini semua bisa. Nah, ini video yang bermain sekarang ini, video dari handphone. Dan tampilannya pun masih sangat bagus dan tidak mengurangi kualitas. Itulah keunggulan dari smartboard ini. Oke, satu lagi keunggulan dari smartboard ini, teman-teman, bahwa dia ini sudah punya apa namanya colokan USB ya. Ini ada colokan USB-nya, ada juga beberapa di belakang, ada juga untuk VGA, HDMI. Jadi bisa sangat kompatibel. Jadi kita bisa langsung colokan flash disk, kemudian kita langsung bisa presentasi file kita di sini. Oh, itu untuk cara yang sangat manual. Kalau yang lebih bagus yang tadi saya jelaskan bahwa mending dia menggunakan menggunakan koneksi, yaitu melalui koneksi WiFi saja, menggabungkan dua perangkat. Bisa juga. Oke. Okay? Dikasih connect di Videotron. Oh iya, dan satu lagi bisa juga ini untuk koneknya seperti yang tadi saya bilang bahwa ini smart board, jadi semua kebutuhan-kebutuhan digital visual, high tech apapun, semua bisa terkoneksi ke sini. Seperti contohnya Videotron, digital signage dan segala macam bentuknya lah. Dan untuk ukuran ini sendiri yang di depan kita ini sebesar 65 inci, dan dia mulai dari 55 sampai 90 inci. Jadi khusus untuk kegiatan-kegiatan dakwah, kami kasih free. Kami berikan free untuk digunakan untuk kegiatan-kegiatan dakwah. Oke teman-teman, jika teman-teman berminat untuk bekerja sama dan ingin memasarkan produk ini, silakan hubungi kami. Insya Allah kami akan membawa produk ini. Kebetulan produk ini ada di sekarang bersama-sama kami, merek Konka, dan kita akan presentasikan di depan customer atau calon customer teman-teman. Oke teman-teman, saya kira itu saja. Segera hubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.